Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video dari Kucing Jantan. Kali ini kita mau nunjukin video tentang barbershop atau rambut. Kita lagi menuju barbershop, dan sebelum sampai ke sana saya mau nunjukin pemandangan Jakarta yang indah di siang hari ini. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Selamat menyaksikan. Gondrong dulu ya? Nah, gue kan pernah potong malu sekali bang, kemarin tuh selama tuh 7 bulan lalu gue potong sidepak tuh. Nah, gue gak mau potong gitu lagi, bosen. Jadi, ininya tetap panjang, ini tetap kayak gini nih, belah tengah gini. Terus ini pendekin aja. Terus panjangnya kalau bisa segini. Ya, kalau kata-kata anak sekarang tuh komahair gitu. Ya, dapat ya? Dapat ya? Gambarannya dapat. Ya gue pasrah dah, pasrah. Iya betul. Karena gue setiap kali ke barbershop tuh potongnya gitu mulu, jadi bosan. Nah pas potong malu yang terakhir itu baru udah bilang tuh. Mungkin lo bilangnya pede nggak? Gue jadi itu kan. Nah udah dah, cepat lagi lah. Nah, ini udah coba jadi pedean aja.
udah bisa buat ini main ban. Ya lah, bete lah. Jangan sampai mundur lagi. Pernah ikut itu ya bang ya? Apa yang acara di situ? Iya kan? Nah lu tuh setelah foto musik kemana? Nah lu ngeliat lu tuh iya iya yang acara dekat sekitar sekitar apa? Ini kenal ya dikit ngomong ngomong ke mana nih? Terus jadi gua tuh seneng nonton Alfon atau Bang Juli itu yang di YouTube. Gua tuh sama Bang Juli itu gak sangkatan ya?
tetap mau work ya. Tapi keren. Dan kalau kayak gini kan nggak perlu terlalu sering melihat momen, nggak perlu lah rasanya. Sisir aja lo. Ini bukan tuntutan produser ya, Bang. Oh, demikian dulu video dari saya. Terima kasih udah nonton sampai di sini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian-kalian yang pengen potong rambut. Oh ya, sekali lagi jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.